Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Mama Najwa. Hari ini aku pengen berbagi resep bikin pastel mini. Bahan-bahannya adalah 400 gram tepung terigu, 40 gram tepung tapioka. Saya tambahkan kaldu atau masako setengah sendok teh. Kalau nggak suka bisa di skip. Dan saya akan masukkan 2 butir telur. Dan 1 sendok teh baking powder. Setengah sendok teh garam. Saya akan ulenin dengan tangan. Usahakan tangan kita bersih. Lalu saya akan masukkan margarin sebanyak 120 gram. Nah, kan seperti buih-buih, seperti pasir seperti ini. Lalu saya akan tambahkan air es sebanyak 50 ml atau setara dengan kelembapan. Kalau misalnya kurang gimana, bisa ditambah, sesuaikan dengan tepung di daerah masing-masing. Sudah siap kita bentuk ya, atau kita rolling. Saya akan taburi dengan tepung maizena. Saya akan tutup ini dengan kertas biar tidak kering adonannya. Kalian bisa pakai seperti ini, praktis ya. Tuh, biar nanti anak saya yang lanjut, biar anak saya yang pakai gilingan, saya yang pakai manual, biar sama-sama, biar cepat selesai kita. Akan menggunakan tutup botol. Saya pernah bikin kayak gini waktu bulan puasa, jualan ibu saya seperti ini, laris banget. Seperti ini ya, kecil. Lalu saya akan kasih isian dengan abon. Lalu seperti ini. Sampai selesai. Ini hasilnya seperti ini ya. Ini hasilnya banyak banget. Tuh, ini udah siap kita goreng.
bagus kan. Memang bikinnya harus telaten. Oke, kita akan goreng pastel mininya. Tunggu, kita tunggu minyaknya panas dulu baru kita goreng. Kita akan goreng kecoklatan ya, ini kecoklatan, ini udah matang. Lalu kita angkat. Bagus hasilnya. Kecil banget. Panas. Enggak. Ini dia hasil pastel mininya. Ini udah siap kita sajikan. Dan saya sudah taruh di toples sebagian ya. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga ini bisa bermanfaat. Tapi tolong bantu di subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.